Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Ini adalah pohon bahan bonsai asam jawa yang saya tanam dari biji. Dan kelihatannya percabangannya sangat kurang dan juga belum rimbun. Jadi saya berniat ingin melakukan pemangkasan. Ini kemarin dua batang nih teman, saya coba untuk menyatukan, tapi ini yang salah kaprah karena kawat yang saya gunakan kemarin tuh yang dibeli dari toko bangunan, karena kawat khusus bonsai di daerah saya tidak ada yang jual. Alhamdulillah kemarin ada kawan menawarkan, dia beli dari online, jadi sekarang sudah ada. Karena melihat kondisi percabangannya yang masih tidak beraturan dan tidak karuan, dan jadi rencana saya ingin merimbunkannya lagi, yaitu dengan melakukan pemangkasan. Semoga dia tumbuh rimbun lagi nanti dan bisa dibentuk gerak dasarnya. Tanaman ini sengaja saya tanam dalam pot yang seperti ini bertujuan agar batangnya cepat besar teman. Maunya sih langsung ditanam di tanah, tapi karena keadaan tanah kami di daerah rawa ini, tanahnya itu berupa tanah liat. Jadi kalau di dalam pot ini sudah ada media tanam yang sudah kita olah. Dan lihat teman, inilah hasil akhir dari pemangkasan. Mudah-mudahan nanti tumbuh tunas-tunas barunya. Dan ini pot pun hasil bikinan sendiri nih teman, menggunakan anduk bekas dengan semen seadanya. Ya maklum sajalah penampilannya begini ya teman ya. Sekian dulu teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.